Halo Mas Bro, kembali lagi di channel Sniper Pro sekali. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai komen netizen ya tentang video saya yang terakhir. Ini dia videonya, 8 sepeda MTB hardtail termurah. Nah, bagi yang belum nonton, ditonton ya. Nah, ada satu komentar dari netizen yang bikin saya bertanya-tanya karena saya sendiri belum menemukan jawabannya. Ini dia. Komentar dari saudara Taharudin Videos. Komentarnya bunyinya seperti ini. Sepeda yang harganya di bawah 1 juta ada nggak ya? Saya like dan saya kasih love dulu ya. Gimana ya Mas Bro? Nanti kita cari jawabannya bersama-sama, oke? Nah, oke Mas Bro, kita sekarang coba cari di websitenya Polygon ya. Kira-kira ada nggak sepeda harga di bawah 1 juta sesuai komentar dari netizen? Kita cek di sepeda MTB ya. Karena konten yang saya bikin saat itu adalah konten MTB, mungkin netizen menanyakan sepeda MTB yang harganya di bawah 1 juta. Kita cek ke bawah. Ini di atas mahal-mahal ya. Rp3.000.000 2.600.000 sepertinya tadi yang paling rendah ya, 2.600.000 Polygon Cascade 2. Kita cek lagi di websitenya Rodali. Kita cari di sepeda MTB. Nah, ini yang paling atas di sort dari harga termurah. Ada sepeda Polygon Monarch M2 harganya 1,7 ya. Ini merupakan sepeda paling murah kayaknya di Polygon sekarang, 1,7. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu ada ya Mas Bro Polygon yang di bawah 1 juta dan sekarang sepertinya tidak ada. Kita coba klik kits ya. Bahkan sepeda anak-anak pun di sini harganya nggak ada yang di bawah 1 juta. Kita balik lagi ke websitenya Polygon. Nah, ini kita coba klik yang junior ya, yang anak-anak ya. Apakah ada yang di bawah 1 juta? Rp2.000.000 Polygon Rally. Sierra Rp2.000.000 juga. Koasial 1,6. Mazi 1,5, Rapid di atas 2 juta. Nah, ketemu Mas Bro, Polygon Alice 12, 950.000. Nah, ketemu lagi Crosshair 12, 900.000. Ada lagi Keropi 12 700.000. Rascal ini di bawah 1 juta juga.
Ya, sepertinya itu aja ya poligon. Adanya sepeda anak, kita coba cek di Pasifik. Di sepeda Pasifik, kita klik bagian produk. Kita pilih MTB ya, mountain bike. Kemudian kita pilih yang hardtail. Kita cari yang harganya di bawah 1 juta lagi. Masih 2 juta, 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta. 2 juta. Nah, bahkan di merek Pacific aja yang paling rendah 2 juta sekarang. Pacific Spacio 2.180. Kemudian Pacific Crosser 2.150, Invert 2.050. Padahal dulu Invert 1.8, sekarang sudah naik ternyata. Dan nggak ada ya. Kita coba lagi cek di Bukalapak. Coba kita pakai keyword sepeda Genio. Ini ada tapi 1.009.000 ya, berarti nggak di bawah. Kita cari sepeda eksotik. Satu juta. Ini rata-rata memang di atas 1 juta sekarang. Ada ini di bawah 1 juta. Sepeda anak BMC eksotik. Nah, Mas Bro, setelah kita cari-cari dan kita telusuri bersama tadi, di sini saya tidak menemukan ya MTB yang harganya di bawah 1 juta. Mungkin dari netizen atau viewer yang melihat video ini pernah menemukan atau mungkin tahu ada sepeda MTB yang harganya di bawah 1 juta, bisa komen di bawah ini ya. Nah, jadi saya jawab ya Pak Taharudin Vius bahwa tidak ada sepeda yang harganya di bawah 1 juta, kecuali mungkin sepeda anak dan sepeda second. Oh ya Mas Bro, saya juga akan memberikan edukasi ya. Ini ada Instagram jual sepeda, nama akunnya Roadbike17. Ini dia tagline-nya ada tulisan murah karena tidak melalui pajak dan cukai. Coba kita cek harganya ya. Ini yang saya lihat ini adalah Xtrada 6 yang 2020. Kita lihat harganya cuma 1.050.000. Ini sangat tidak wajar ya. Padahal di website Polygon itu 6.500 sekian atau 6.700 lah, lupa saya. Ini harganya tidak masuk akal. Ini sudah pasti penipuan. Kita coba cek lagi foto lainnya. Di sini ada Xtrada 8 ya. Harusnya harganya 12 jutaan nih. Kita cek lihat harganya. 1.350.000, ini pasti penipuan, jangan percaya dengan gambarnya. Kita coba lihat lagi sepeda yang saya tahu harganya ya. Ini sepeda saya nih, sama persis nih, Xtrada 6, 1.050.000, dan dia tulisannya minat hubungi WA. Udah pasti
penipuan ini ya, jangan sampai ketipu seperti ini Anda. Nah, oke Mas Bro, mungkin sekian saja video dari saya menjawab pertanyaan dari netizen tadi ya, bahwa tidak ada MTB di bawah 1 juta. Kemudian berhati-hati jika ingin membeli sepeda online ya. Cek dulu harganya di website resmi atau cari di lapak-lapak lainnya. Jangan mudah tertipu dengan harga yang sangat murah dan di luar nalar. Terima kasih.